Seorang pengedar sabu-sabu dibekuk petugas di Desa Teratak Buluh, Kampar Riau. Penangkapan tersangka berinisial D memicu perhatian warga sekitar. Warga berkerumun di sekitar rumah tersangka saat polisi melakukan penggeledahan. Bersama tersangka, polisi menyita satu paket sabu-sabu siap edar. Tersangka sebelumnya sudah menjadi target polisi menyusul laporan warga yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di lingkungan mereka. Polisi masih melakukan pengembangan dan mengejar tersangka pemasok yang identitasnya sudah diketahui petugas. Jadi pada saat kita lakukan penangkapan, kita temukan satu paket narkotika juga jenis sabu-sabu yang mana dari hasil investigasi tersangka ini hendak menjual narkotika itu kepada temannya. Guna penyelidikan lebih lanjut, tersangka ditahan di Polsek Siak Hulu terancam hukuman 5 tahun penjara. Ini di sana ke depannya. Jadi kalau kata dia, siapa nyuruh kau? Sikirai katanya mau untuk menjual di situ ya. Mau dijual.